ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر pada Allah عز وجل karena dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala tambahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia ni insya-Allah. Dan insya-Allah kita menyambung perbahasan daripada 40 amalan mudah menurut sunnah, yang mana hari ini amalan yang ke-34, iaitu bacaan sunnah untuk kesedihan yang mendalam daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah. Daripada ayahnya berkata, Abdul Rahman bin Abi Bakrah ni anak kepada sahabat iaitu Abi Bakrah, Abu Bakrah At-Taifi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika mana dilanda kesedihan yang mendalam. Allahumma rahmataka arju فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Yang bermaksud, ya Allah, aku mengharapkan untuk mendapatkan rahmatmu. Oleh kerana itu, jangan engkau biarkan diriku walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripadamu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sebagai hasan. Pada amalan yang ke-34 ni, iaitu bacaan ketika mana kita menghadapi ujian kesedihan, rasa sedih ataupun rasa duka cita dengan sesuatu perkara yang berlaku. Kita tengok pengajaran daripada hadis apa yang disebutkan sini. Hadis ini menunjukkan pengharapan seorang hamba kepada rahmat Tuhannya. Okay, jadi dalam hadis ni, permulaan ucapan Nabi tu, Nabi sebut, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Tuhan, kepadamu lah aku berharap mendapat rahmat. Dan jangan engkau biarkan urusan diriku ini aku yang menguruskannya, walaupun sekelip mata ataupun walau kelipan mata. Hadis ini menunjukkan kebergantungan seorang Muslim kepada Tuhannya. Lafaz hadis ini jelas menunjukkan bahawa seorang Muslim tidak rela menguruskan dirinya sendiri walau sekelip mata. Ini kerana manusia tidak mengetahui perkara yang mendatang, sama ada ianya baik ataupun buruk. Jadi dalam perkataan ataupun dalam ucapan Nabi ini, dia tunjuk kepada kita tentang ketinggian tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap, tidak berharap kepada Allah melainkan melihat ianya ialah daripada rahmat. Dan doa ini telah ditutup dengan lafaz tauhid yang mengandungi penyaksian bahawa hanya Tuhannya yang mampu melepaskannya daripada bala bencana. Dan ianya mengandungi petanda bahawa orang yang membaca doa ini sedar akan kepentingan tauhid. Di ujung doa tu Nabi sebut la ilaha illa anta. Memang dalam bab berdoa ni kita pun tahu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan hati yang ikhlas. Okay. Jadi nak tunjuk pada kita, bila mana Nabi ni dia berdoa, dia tunjukkan tentang tauhid dan dia tunjukkan tentang penyaksian dia bahawasanya Allah lah tempat untuk kita mengadu dan untuk kita menyelesaikan masalah. Selain pada tu yang dia sebut sini, ianya juga merupakan isyarat
bahawa hanya doa orang yang khusyuk dan mengharap sahaja yang akan diberikan pelepasan bala di dunia dan mendapat rahmat di akhirat. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat ni ada dalam surah Baqarah. Allah Ta'ala sebut, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu akan dapat masuk syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, dalam keadaan kamu belum pernah diuji seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada kamu ataupun orang-orang yang awal. Apa orang-orang yang awal tu dia kena? Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Perkataan al-ba'sa, ad-dharra dan juga az-zalzil ataupun zulzil. Ini tiga perkataan ni dia tunjukkan pada kita peringkat-peringkat ujian. Yang pertama peringkat ujian tu ialah al-ba'sa. Dan yang kedua ialah ad-dharra. Dan yang ketiga ialah az-zilzal. Ini tiga peringkat ujian yang Allah Ta'ala akan beri pada manusia. Melihat kepada kadar kekuatan seseorang tu untuk menanggung ujian Tuhan. Kadar yang paling rendah ialah al-ba'sa. Al-ba'sa ni rasa tak selesa, rasa resah. Ini serendah-rendah ujian. Allah Ta'ala datangkan ujian tu menyebabkan kita rasa tak selesa. Tidak ada lagi apa-apa kemudaratan berlaku pada diri kita ataupun orang terdekat kita. Cuma dia ada satu bentuk ujian, tak ada apa lagi yang berkurang. Cuma dia ada rasa yang tak selesa ataupun rasa tak selamat. Itu peringkat pertama. Kemudian dia akan pergi kepada ad-dharra, iaitu sudah ada kerosakan pada sebahagian yang kita miliki, sama ada tubuh badan kita ataupun orang di sekeliling kita ataupun harta kita. Kemudian dia akan naik kepada ujian yang paling tinggi, iaitu az-zilzal. Zilzal maksudnya goncangan. Goncangan ni maksudnya apa? Kita dah rasa sempit, dah rasa macam tak ada jalan lain dah, tak boleh nak keluar daripada tu. Jadi tiga peringkat ujian ni Allah Ta'ala akan letakkan pada manusia. Jadi bila mana kita diuji daripada mana-mana tiga tahap ni, keadaan kita diuji tu ialah keadaan kita perlukan rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala seperti mana yang dia sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ditaklifkan kepada satu orang tu sesuatu keberatan, sesuatu tanggungan. Taklif tu maksudnya tanggungan. Tanggungan situ maksudnya apa? Tanggungjawab dan juga kekuatan untuk menghadapi ujian. Illa wus'aha, melainkan orang tu mampu. Bila mana kita tengok ayat tadi, Allah Ta'ala cerita pada kita ujian ni tiga bentuk. Dan ujian ni yatafawatun. Yatafawatun ni maksudnya bergantung kepada kekuatan seseorang tu. Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata, massathumul ba'sa, mereka itu akan kena keresahan. Ad-dharra, kemudaratan, iaitu pengurangan daripada fizikal ataupun material. Lepas tu zilzal, iaitu rasa sempit. Hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ahu, sehinggalah ujian itu menyebabkan orang yang kena uji itu akan mengeluh dan berkata, mata nasrullah, bila pertolongan Allah. Okay. Yang sebenarnya kalau kita tengok, Allah Ta'ala bila mana dia uji manusia, dia nak kepada suara rintihan manusia itu. Dia nak dengar yang itu. Okay. Selagi ujian tu tidak menyebabkan makhluk tu ataupun manusia tu merintih, maka ujian tu dia akan upgrade dan dia akan naik taraf ujian tu. Bila mana satu orang tu diuji, dia kena ujian, lalu dia tak rasa lagi tempat untuk dia keluar pada ujian tu ialah dengan dia mengadu pada Allah. Okay. Jadi Allah Ta'ala akan naikkan sikit. Mula-mula resah. Ada sebahagian orang dia resah.
ekonomi tak stabil. Dia tak kena buang lagi kerja, tapi duk dengar orang, kawan, kawan sepejabat ni duk dengar, duk cakap. Dia kata, aku dengar cerita bos ni nak buang pekerja. Tak tahu lagi siapa. Tapi dia dah mai resah. Okay. Waktu yang datang resah tu, dia rasa macam, okay, bos tak buang aku. Aku okay. Aku bukan pekerja yang bermasalah. Okay. Waktu dia kena uji tu, dia dah rasa resah dah. Duk bunyi khabar yang tak berapa sedap ni. Okay. Tapi waktu tu, dia punya pengharapan supaya dia tak kena buang kerja tu, masih lagi belum dia hadapkan kepada Allah Ta'ala. Dia masih lagi hadapkan kepada makhluk. Dia masih lagi rasa, bos tak buang aku kot. Aku okey. Okay. Kemudian dia akan pergi pada dharra. Dharra maksud dia apa? Kemudaratan. Okay. Dia tak kena buang kerja, cuma bos kata gaji dia kurang. Ha, waktu tu, kita tengok. Sebahagian orang tu dia dah start nak mengadu pada Tuhan ke, dia masih lagi steady. Okay. Pada waktu tu mungkin sebahagian orang tak apa, gaji kena potong pun tak apa, kita fikirlah part time lain. Tak nampak lagi ni, doa bangun malam tak nampak lagi. Okay. Sehinggalah datang satu keadaan yang paling berat, iaitu az-zilzal. Ada dua pilihan bos bagi. Nak kerja dengan gaji kecil, lagi kecil pada yang sebelum ni, ataupun berhenti. Dua tu saja. Waktu tu, kita dah rasa speed dah. Okay. Pada waktu tu lah, biasanya manusia ni bila mana dia duduk pada keadaan az-zilzal, dia akan sebut dan terkeluarlah pada mulut dia, mata Nasrullah. Ayat tu Allah Ta'ala kata, hatta Rasul pun akan sebut benda tu. Maknanya Nabi dan Rasul pun sebut. Sebab tu Nabi, bila mana nak perang Badar, esok sebelum bertempur di medan Badar, Nabi angkat tangan berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isabah. Ya Allah, sekiranya engkau celakakan kumpulan ni, fala tu'bad ba'dal yaum, tidak ada lagi orang yang akan menyembah kamu atas muka bumi ni. Cara Nabi berdoa tu, macam nak suruh Allah Ta'ala ni, kena tolong lah, paksa juga suruh tolong. Macam Nabi nak beritahu, kalau kamu tak beri menang pada kami 300 lebih ni untuk melawan 1000 ni, maka kami duk sangka dan kami duk nampak lepas ni tak ada orang akan sembah ataupun tauhidkan kamu. Sebenarnya, kalau tidak ada makhluk yang tauhidkan Tuhan atas muka bumi ni, tidak ada masalah bagi Tuhan. Bukan problem so. Okay. Cuma Tuhan nak dengar Nabi tu doa dengan bahasa lagu tu. Tuhan ni dia suka melihat hamba dia iktiraf, hamba. Dia suka lagu tu. Sebab tu doa ni kalau kita tengok, Allahumma rahmataka arju, wahai Tuhan, aku berharap rahmatku. Tuhan nak dengar yang tu. Tuhan nak dengar kita dah tak nampak dah pintu lain, melainkan pintu tu ya. Tak ada. Pintu lain dah tertutup. Kabel ni tertutup, orang ni tertutup, pemudah cara ni tertutup. Sehinggalah kita nak sebut perkataan ni. Sebab tu kau tengok antara zikir pagi yang Nabi ajar pada kita, yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih Li Sya'ni Kullah Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata'in. Lebih kurang juga dengan riwayat kita ni. Cuma tu riwayat An-Nasai dalam kitab dia Amalil Yawmi Wal Layla. Itu yang dibacakan pada waktu pagi dan petang. Cuma dia punya permulaan tu lain sikit. Yang kita baca ni, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi. Yang tu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Yang ni dia ada perkataan yang ke depan sikit, lepas tu dia ada perkataan yang ke belakang sikit. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullah. Wahai Tuhan, engkau baikilah urusan tu. Bila mana seorang hamba dia sebut perkataan ni, ianya menunjukkan pada kita seorang hamba tu sudah membuka pintu pengharapan yang paling tinggi pada Tuhan. Sebab tu kata Hamka, sebelum pada Hamka sebut, Ibn Qayyim Al-Jauziyah pun sebut benda yang sama dalam kitab dia Ad-Da'u Wad-Dawa', dan banyak lagi lah kitab dia, Miftah Darus Sa'adah. Lepas pada tu Hamka pun sebut dalam kitab dia Tasawuf Modern pun, dia kata dia nukil daripada Ibn Qayyim. Okay. Ibn Qayyim sebut,
Satu orang manusia bila mana Allah Ta'ala uji dia sehingga dia terjatuh dalam dosa, dia terbuat dosa, imma dosa tu dosa kecil ataupun dosa besar. Tapi biasanya cerita yang nak jadi minta tolongan Tuhan ni, seorang tu dah terjatuh dalam kesilapan ataupun dosa besar. Walaupun kita tahu dan kita nampak Allah Ta'ala ni dia suruh kita jauhkan diri daripada buat dosa besar, okay. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia tu terbuat, dia tu terbuat dosa besar, okay. Jatuhnya satu orang dalam dosa ni ialah satu nikmat, okay. Satu nikmat, tapi kena clear dulu. Jangan kita faham, oh nikmat rupanya lepas ni kita buat dosa banyak sikit, kan? Nikmat maksud dia apa? Nikmat sekiranya dia sedar benda tu salah. Sebab satu orang yang angkat tangan untuk minta ampun pada Allah Ta'ala ni, dia tak akan rasa nikmat melainkan dia pernah buat silap. Waktu dia minta pada Tuhan tu, ya Allah ampunkan aku, mudahkan urusan aku, baikilah keadaan aku. Waktu dia sebut tu, dia akan rasa lebih sedap bila mana dia tu satu orang yang pernah buat dosa. Tapi kalau dia yang tak pernah buat dosa, lepas tu dia nak sebut, ya Allah ampunkan aku, dalam hati duk fikir, rasa macam tak jahat mana. Waktu duk sebut tu, dia jadi macam tak gagah sangat, tak kuat benda tu. Tapi sebut je lah, sebab Nabi suruh sebut. Tapi kalau satu orang yang dah terjatuh, dia punya rintihan tu luar biasa. Dia punya rintihan dan kesan dia pada jiwa pun lebih hebat. Dan itulah yang dilalui oleh para sahabat bila mana mereka ni convert, tukar daripada musyrik jadi muslim. Waktu dia masuk Islam tu, jiwa dia tu dia rasa dia banyak buat silap. Terutamanya geng-geng yang masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. Sebab mereka ni antara orang yang kuat lawan dakwah Nabi, bersekongkol, berkonspirasi, buat macam-macam usaha untuk bunuh Nabi, bukan setakat untuk gagalkan dakwah. Tapi akhirnya Allah Ta'ala nampakkan yang betulnya Nabi, dan akhirnya mereka masuk Islam, okay. Jadi nak sebut pada kita, peringkat ujian tu ada tiga: Al-Ba'sa, Ad-Dharra dan juga Az-Zilzal. Dan kesemua tu ialah Allah Ta'ala nak lihat kepada kita satu orang hamba yang boleh keluarkan perkataan yang bersifat ar-raja', iaitu pengharapan. Seterusnya kita pergi kepada amalan yang ke-35. Amalan yang ke-35 ni, doa sebelum memberi salam dalam solat, sunnah. Apa ucapan-ucapan yang kita boleh sebut sebelum kita beri salam dalam solat? Solat apa ni? Solat fardu baik ataupun solat sunat, okay. Daripada Abu Saleh, daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin kayfa taqulu fi as-salah qala atashahhadu wa aqulu allahumma inni as'aluka al-jannah وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند. Nabi SAW, maksud dia Nabi SAW bertanya kepada seorang lelaki daripada kalangan sahabat, bagaimana bacaanmu dalam salat? Okay, Nabi tanya dia, kaifa taqulu fi salah. Bacaan sini ialah nak sebut pada kita cara satu orang tu dia sebut apa, khususnya dalam doa. Jawab lelaki itu, qala atashahhadu, aku mula-mulanya bertasyahud, iaitu menyebut bacaan attahiyatul mubarakatul lillah itulah, okey. Wa aqulu allahumma inni as'alukal jannah. Selesai aku sebut tasyahud tu, lepas habis innaka hamidum majid tu, lepas selawat apa semua, aku akan sebut Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon daripadamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'az. Kata lelaki itu lagi, saya tidak pandai membaca doa seperti mana doa yang kamu ajarkan ataupun doa yang sahabat pernah buat, iaitu Mu'az.
Qalan Nabi, maka jawab Nabi SAW, lepas pada dengar lelaki tu jawab dan kata lagu tu, kata Nabi, haulaha nudandin, pada perkara itulah kami berdoa. Hadis ni riwayat Abu Daud juga, macam hadis tadi. Okay. Nabi tanya seorang lelaki, dalam salat dia baca apa? Okay. Baca sini, bukanlah baca-bacaan, orang kata apa, baca-bacaan yang umum tu. Baca Fatihah ke, baca tasbih ke, dalam sujud ataupun nak rukuk. Tapi yang Nabi nak tahu tu, apa yang kamu baca selepas selesai benda tu. Yang ni Nabi nak fokus ini ialah sebelum kamu beri salam tu apa. Jadi benda ni sudah maklum dalam pengetahuan para sahabat. Sebelum beri salam ni, kita akan berdoa dengan doa-doa yang kita nak doa. Cuma Nabi ni dia beri panduan lah doa. Antara doa Nabi ialah doa minta selamat pada azab kubur dan juga azab fitnah. Fitnah daripada kehidupan ataupun fitnah kematian. Min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat. Wa a'udhu bika min syarri fitnatil masyihid dajjal. Itu antara doa Nabi sebelum beri salam. Aku bermohon padamu daripada buruknya, bahayanya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu yang umum lah yang kita tahu, hadis riwayat Muslim. Okay. Cuma lelaki ni dia kata, aku biasa akan sebut Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Wahai Tuhan, aku harap, aku mohon pada kamu supaya aku dapat syurga dan jauh aku pada neraka. Sebelum Nabi respon terhadap doa tu, terus dia kata, amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adh. Sesungguhnya aku ni jenis tak pandai, tak ingat doa yang kamu ajar dan tak pandai nak berdoa macam Mu'adh. Kita kena tahu, sahabat yang Nabi tanya ni orang Arab lah. Orang Arab. Orang Arab yang cakap dengan bahasa Arab, dia ada masalah payah nak ingat doa Nabi. Dan dia pun ada masalah tak pandai nak buat ayat yang okey sikit dalam doa. Tak pandai. Dia macam nyakit orang kita, bagi doa Nabi tak berapa nak ingat, payah nak ingat doa Nabi. Okay. Okay. Dan kita pun bukan jenis reti nak buat ayat bahasa Arab nak berdoa ni. Okay. Nabi tanya tu, Nabi nak tahu apa yang dia nak ataupun apa yang biasa dia minta. Lalu Nabi pun kata, haulaha nudandin, itulah yang kami duk minta sebenarnya. Yang kami duk minta ni benda itulah, iaitu minta syurga jauh neraka. Hadis ni nak tunjuk pada kita apa dia? Nak tunjuk pada kita satu benda yang baik bila mana satu orang tu dia berharapkan syurga. Sebab tu antara kefahaman yang silap, bila mana satu orang tu dia beramal, dia tak nak syurga, dia nak redha Tuhan. Silap sebenarnya. Kan, setengah-setengah orang yang dia rasa dia tu tasawuf tinggi, dia kata kita tak nak juga syurga Tuhan, tapi kita pun tak nak juga neraka. Yang kita nak ialah redha Tuhan. Redha dia nak letak kita mana-mana pun kita redha. Okay. Tak, sebab memang Tuhan kata redha Tuhan tu ialah dengan syurga. Memang lagu tu. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala puji sahabat, Allah Ta'ala sebut antara benda yang sahabat dapat, lepas Allah Ta'ala sebut radiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala sebut yang mereka dapat syurga. Tidaklah ayat tu ditinggalkan, melainkan ayat tu sebut tentang kelebihan syurga. Jadi tak salah kalau satu orang tu dia beramal, lepas tu dia dalam kepala dia nak pada syurga. Itu benda betul. Itu tak termasuk daripada benda yang tersasar. Pengajaran daripada hadis ni dia sebut, ulama berbeza pendapat tentang hukum berdoa selepas tasyahud sebelum memberi salam. Maknanya ada khilaf di kalangan para ulama, hukum kita berdoa waktu lepas habis tasyahud tu sebelum beri salam. Okay. Majoriti mengatakan sunat bagi seseorang itu berdoa dalam salatnya sebelum memberi salam. Maknanya benda tu ialah termasuk daripada perkara sunnah. Nabi SAW bersabda, ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُ. Kemudian daripada membaca tasyahud, dia boleh memilih doa yang dia suka, lalu dia berdoa. Dia boleh pilih apa-apa saja doa yang dia suka, lalu dia berdoa. Kalau kita tak pandai doa dalam bahasa Arab, kita berdoa dalam bahasa Melayu, cuma tak lafaz lah. Kita sebutlah ataupun kita nampakkan dalam hati kita. Sebab kalau kita sebut dalam bahasa Melayu kan, nanti orang ingat kita bercakap pula sebelah. Kena pula salat jemaah.
saya nak minta sekian-sekian. Bunyi sebelum beri salam. Bahawa ada tu orang pun tegur, cakap ke dia? Tak cakap, doa. Maksudnya doa sakan masa Melayu. Dia, benda tu sebenarnya ada khilaf lagi di sebahagian para ulama. Cuma benda tu kalau kita buat, orang jadi semacam lah. Sama juga dengan kita berdoa lah, sujud, doa bahasa Melayu. Orang ada ingat kita bercakap. Okay. Jadi kita, kalau kita pandai boleh hafal sikit-sikit doa Nabi tu, kita hafal lah. Okay. Cuma sahabat ni dia ambil yang paling mudah. Minta supaya dapat syurga, jauh neraka. Hadis ini menunjukkan bahawa doa sebelum memberi salam itu sunat. Kerana Nabi SAW memberikan pilihan kepada seseorang untuk berdoa dengan apa saja doa yang dia suka. Bahkan sebahagian ulama kata, di antara sujud dengan sebelum salam ni, mana lebih mustajab waktunya? Mustajab sebelum salam ni lagi. Sebab banyak hadis tunjukkan pada kita, Nabi dia jarang tinggalkan berdoa waktu ni. Adapun Nabi berdoa dalam sujud ni, ada juga tapi taklah banyak sangat. Tak sebanyak riwayat Nabi berdoa sebelum tasyahud, sebelum beri salam, lepas tasyahud ni. Sebahagian ulama' berpandangan wajib bagi seorang untuk berdoa dalam salat sebelum memberi salam. Ini kerana lafaz hadis tersebut merupakan arahan pada Nabi. Ada sebahagian yang faham hadis takhayyaru minad du'a thumma yatakhayyaru minad du'a ajabahu ilaihi fayad'u. Sebab hadis tu riwayat Bukhari, perkataan thumma tu tufidul amr. Thumma itu memberi maksud arahan. Lepas daripada selesai baca tasyahud, pilih doa mana. Maknanya doa, wajib doa. Ada sebahagian sebut lagu tu. Pandangan ini dinukilkan daripada Tawus bin Kaisan, bahawa beliau mengarahkan anaknya mengulangi salat apabila tidak berdoa memohon perlindungan daripada empat perkara sebelum salat. Dia ada satu orang tokoh dalam bidang fiqh ni, nama dia Tawus bin Kaisan. Dia pernah dengar anak dia ni, bila mana selesai baca tasyahud, tak baca doa, dia suruh anak dia semayang sekali lagi. Sebab dia melihat arahan Nabi itu ialah amr, iaitu arahan yang bersifat wajib. Okay. Tapi kita tak peganglah fiqh Tawus ni. Dia ada kajian fiqh Tawus bin Kaisan. Tawus ni tokoh yang hebat lah. Dia macam orang kata apa, Sufyan Al-Thawri apa-apa semua ni, tokoh-tokoh yang hebat. Cuma nama dia ni tak seglamour nama orang lain. Tak seglamour Al-Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ni walaupun dia tu hebat, tapi yang orang kata apa, yang agak menyedihkan, Lais bin Sa'ad ni dia punya mazhab dia tak berkembang jauh. Imam Syafi'i dia pernah jumpa Imam Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ni di Mesir, dia punya kubur dia. Imam Syafi'i kata, aku melihat Al-Lais bin Sa'ad ni lagi faqih daripada Imam Malik. Kemah dia daripada Imam Malik. Tapi kenapa mazhab Maliki berkembang sedangkan mazhab Lais bin Sa'ad tak berkembang? Sebab penulisan terhadap nukilan-nukilan dia tidak dilakukan. Lais bin Sa'ad ni hebat zaman dia hidup lah. Okay. Lepas pada tu nama dia tu orang hebat lah, tapi pendapat dia tu orang payah nak cari sebab anak murid dia tak tulis. Dan dia pun tak ada usaha nak tulis. Macam Imam Malik, dia usahakan tulis. Bahkan dia buat revision. Maknanya lepas siap Muwatta' Malik tu, cek lagi dan cek lagi. Nak tunjukkan pada kita, dia tu ada niat nak beri saham, nak beri manfaat. Sebab tu kalau tengoklah riwayat Siyar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Bila mana Imam Malik ni dia tulis kitab Muwatta', kitab dia tu dia namakan dengan nama Muwatta'. Orang-orang lain yang mengajar hadis ataupun yang mengajar fiqh pada waktu tu, mereka pun tulis buku, buku dia orang pun dia orang beri nama Muwatta'. Sama, lebih kurang. Muwatta' ni kita tahu, dia bukan Imam Malik je, dia ada orang lain juga yang tulis. Okay. Orang pun report pada Imam Malik, anak murid dia pun report. Anak murid dia kata ni, ada orang-orang lain, tokoh-tokoh ni, asatizah ataupun syekh-syekh ni, masyaikh ni, dia tulis buku sama dengan nama buku kamu iaitu Muwatta'. Apa kata Imam Malik? Satu benda tu kalau kita buat kerana Allah, baqiya, benda tu kekal. Imam Malik tak menggelabah. Imam Malik kata, "Ish, tukar tajuk baru kan? Orang curi tajuk kita." Tak ada. Imam Malik kata, kalau benda tu kita buat kerana Allah, Allah Ta'ala kekalkan. Dan benar apa benda yang disebutkan oleh Imam Malik, yang kekal hari ni ialah Muwatta' dia lebih orang kenal berbanding Muwatta' orang lain. Berbanding orang lain. Walaupun riwayat Muwatta' tu pun berbeza.
Bermacam-macam anak murid yang versi anak murid yang riwayatkan tu berbeza-beza. Okay. Cuma Tawus bin Kaisar ni macam itulah. Tawus ni kalau tengok dalam bahasa Melayu maksud dia apa? Burung merak Tawus ni. Nama dia agak orang kata apa menarik lah. Tawus nama dia. Tawus ni maksudnya burung merak. Okay. Sebahagian ulama dia tak namakan nama dengan Tawus ni. Burung merak ni apa benda? Burung merak ni dia ada satu sifat yang tak bagus, iaitu sifat dia nyombong. Dia suka tunjuk dia kemah. Terbang pun tak boleh sebenarnya. Okay. Tapi tunjuk kemah lah. Orang lalu tu kembang. Kembang dia punya, aku kata apa, bulu dia. Cantik lah. Memang dia cantik pun. Okay. Okay. Tapi nak banding dengan burung pipit, baik burung pipit. Ya? Boleh gak terbang. Orang kejar boleh terbang. Tapi merak lagu tu, dia tak boleh. Dia tak boleh terbang. Ayam pun kadang-kadang kita tengok boleh terbang. Walaupun tak tinggi, tapi boleh lah. Okay. Tapi dengan sebab bulunya yang banyak, aksesori banyak sangat kat badan tu, jadi tak terbang ni. Okay. Sebab tu ada sebahagian para ulama mengharamkan makan daging burung merak ni sebab takut mewarisi keegoan dan kesombongan. Ada sebahagian pendapat sebut lagu tu lah. Tapi benda tu dia tak jadi sebab utama lah. Kita makan lembu tak pun jadi penyakit nak makan rumput hari-hari. Okay. Lembu kan makan rumput. Lepas makan daging lembu ni rasa minat telio tengok rumput tak tahu. Biasa tengok rumput lagu tu. Okay. Makan ayam pun taklah jadi nak catuk benda-benda orang tak ada. Okay. Dia tak mempengaruhi. Sebab ada sebahagian para ulama yang mengharamkan. Antaranya mengharamkan makan daging himar, keledai. Sebab benda tu memang Quran dah sebut haram. Cuma ada sebahagian dia cari hikmah antara sebab dia apa? Takut mewarisi kebebalan, kebodohan binatang tu. Okay. Dia tak jadi sebab yang begitu tu sangatlah. Dia tidak jadi, dia kata apa? Benda-benda yang problem sangat. Okay. Cuma adalah kajian orang sebut kalau kita makan sesuatu tu dia mewarisi. Contoh, makan daging unta dia mewarisi kecemburuan. Betul ke tak tu saya tak tahulah. Okay. Cuma kalau kita tengok orang Arab dia adalah benda tu. Arab lelaki dia memang cemburu kalau tengok orang tengok isteri dia. Unta lagu tu, unta tak boleh kacau dia punya wife dia, tak boleh. Siap kita kalau kita kacau dia. Dia mungkin tak bahang kita hari tu. Dia bahang kita minggu depan. Sebab unta ni dia ingat siapa yang buat kacau kat dia. Banyak dah saya dengar orang-orang yang duk jaga unta ni. Kita pergi buat umrah. Ada satu orang Bangla dia cerita. Dia pernah kena terajang dengan unta. 2 minggu selepas pada dia pukul unta. Unta tu ingat. Cuma unta tu tak jumpa angle mana yang kawan tu leka. Maknanya kawan tu tidur dalam kemah. Dia tarik kemah tu. Dan dia untuhkan kemah tu. Dia terajang. Okay. Cuma dia ingat. Sebab tu unta ni dia ada satu kelebihan. Dia tak akan sesat. Sampai bila-bila. GPS dia gagah pada Waze lagi. Okay. Nak beritahunya 10 tahun pun dia boleh ingat kawasan yang dia pernah duduk tu. Itu kelebihan. Okay. Sebab tu orang kata orang Arab dia kuat ingatan sikit. Dan dia pun orang kata apa, cemburu. Kuat ingatan Arab ni, ambil order makanan pun tak bawa buku. Tuan-tuan pergi negara Arab tengok kedai-kedai orang Arab mana dia pernah catat. Macam kita orang Melayu kan. Kedai-kedai kita ni nak pergi makan, kita tulis. Arab dia tak boleh. Kita mari makan dekat 20 orang, dia ingat seorang-seorang. Okay, dia ingat. Okay. Tapi ada juga penyakit ingat tapi tak hantar apa sudah. Tu pun sakit hati juga. Tanya mana siap je. Tak hantar. Sampai kita cancel. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, terbuktilah Arab ni dia kuat ingatan. Cuma orang kata apa, dia punya. Tapi ada juga Arab yang tak kuat sangat ingatan. Cuma majoriti lah, bangsa tu dikenali dengan bangsa yang kuat ingatan. Okay. Tuhan beri kelebihan dia semula jadi, dia boleh ingat. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang Arab dia kalau dia tanya nama kita, dia boleh ingat nama kita. Saya ada pernah bawa beberapa orang-orang Arab yang daripada Yaman. Kita pergi banyak masjid lah di Terengganu, banyak masjid kita bawa dia. Dia tu timbalan rektor Universiti Al-Iman yang kena bom di Yaman tu. Banyak masjid. Hampir 20 masjid eh. Okay. Sebelum dia nak balik tu, okay, dia beritahu dekat saya. Okay.
tolong kirim salam kepada orang sekian, orang sekian. Dia ingat nama AJK masjid, setiap masjid yang dia pergi tu. Dia boleh ingat. Saya pun tak perasan masjid ni pergi ke. Okay. Dia ingat dia kata, masjid yang kubah ni hijau, kubah ni, dia boleh ingat. Nama AJK, tapi dia ingat sepatah lah nama tu, nama penuh dia tak ingat. Cuma dia ingat, dia boleh ingat. Okay. Dia bangsa yang Allah Ta'ala beri. Dia ada bangsa yang Allah Ta'ala beri dengan sebab usaha. Macam Shankirti, Mauritania. Mauritania ni tempat orang hafal Quran kemah, paling kemah. Tapi sebab apa dia jadi ingat Quran tu? Sebab dia buat latihan luar biasa. Arab dia tak buat latihan. Sebab saya tengok kawan-kawan saya yang belajar di Jordan, yang Arab, dia tak hafal Quran pun. Macam kita, kita pergi ke Jordan, kita dah hafal Quran dah. Jadi kita dengan Quran tu, kita nampak lah kalau bila pensyarah tu sebut, ataupun bila mana ada subjek yang perlukan kita hafal setengah-setengah juzuk Quran ni. Okay. Tapi dia, kawan-kawan Arab, ada sebahagian dia tak pernah hafal Quran. Tapi bila mana ada satu subjek tu kena hafal dua juzuk daripada Quran, dia pun start lah mengapa. Okay. Hari peperiksaan, hari peperiksaan, contoh periksa macam hari ni, periksa petang dalam pukul 2, pukul 3. Dia hafal bila? Pagi ni. Sejuzuk tu dia hafal. Tapi berterabur lah tajwid dia tu. Tapi dia ingat. Dia ingat, dia nampak. Dia baca, orang Arab baca Quran macam baca surat khabar. Baca kodang, tak nampak bunyi Quran. Nampak bunyi macam surat khabar tu. Macam baca apa dia punya tajwid. Tapi otak dia tu laju. Macam kita, kita baca bukan main elok, ulang sekali lagi. Lepas tu sekali kita ingat. Dia ingat cuma tajwid dia berterabur. Okay. Dan subjek tu dia subjek yang wajib diambil walaupun oleh pelajar yang bukan daripada pengajian Islam. Dia wajib ambil bab Quran ni. Tapi ada tahun tu dia hazah balik sebab universiti tempat saya belajar ni ada yang non muslim juga. Okay. Cuma nak beritahu kita, kita tengok dengan mata Arab tu, dia boleh ingat benda tu, dia boleh ingat. Okay. Jadi Tawus bin Kaisan ni dia kata apa, dia suruh anak dia solat balik dengan sebab tu. Okay. Kemudian kita tengok satu lagi pengajaran sini. Hadis ini memberi isyarat bahawa boleh berdoa dengan doa yang tidak disebut dalam Al-Quran maupun hadis ketika dalam salat, kerana Nabi SAW memberi keizinan kepada sahabat ini untuk berdoa dengan lafaznya sendiri. Boleh kita berdoa dengan doa yang kita sendiri pandai, doa dengan doa itulah. Tak syarat doa itu pada Quran ataupun pada hadis. Tapi yang terbaiknya daripada Al-Quran dan hadis lah, kalau kita boleh ambil yang tu. Dia nak tunjuk pada kita bahawasanya dalam salat ni kita dituntut juga untuk berdoa selain daripada berdoa selepas selesai salat tu. Dan waktu berdoanya ialah sebelum kita beri salam, waktu kita tasyahud tu sendiri. Jadi rasanya berpada situ ialah kot untuk pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi beberapa sunnah pada kali yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.